yakin dia cuma pura-pura aja. Makasih Laura, lo sampai mau ngelakuin ini buat gue sama Dini. Supaya kita kasihan sama dia. Akan aku hancurkan hidup Sakinah dan Dennis. Semakin cepat lo nyingkirin dia, itu akan semakin baik. Maafin Flora. Tante Manda. Aku akan maafin kalian. Selama Tante Flora dan Om Bram gak merencanakan hal jahat lagi keluarga kamu. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, di sini Mama Lauza tuh nggak percaya ya dengan apa yang terjadi dengan Flora. Dan dia beranggapan kalau apa yang dilakukan Flora itu hanyalah untuk mencari simpati. Ya, supaya dikasihani gitu. Tetapi apakah Dennis dan juga Sakinah percaya kepada Flora? Sementara itu terlihat Aurel yang sudah mulai melancarkan aksi. Dan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Aurel pada Kania? Sementara itu terlihat ya muncul tokoh baru yang bernama Tante Manda. Nah, kira-kira apakah perannya nanti ya di keluarga Pak Mario? Apakah dia jahat? Sementara itu terlihat Tante Sinta yang mendatangi Sakinah dan juga Dennis. Bahkan dia pun sampai mau berlutut di hadapan Sakinah. Ya, dia benar-benar meminta maaf. Ya, semoga saja harapan kita Dennis dan Sakinah gak percaya begitu saja dengan apa yang dilakukan Tante Sinta. Bisa jadi itu memang adalah sandiwara.